Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pesa. Yuk di sehat sehat bagendeng salam metal ciri. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Moga-moga kanca-kanca dulur-dulur kabeh nom tuwek, cilik, gede, sing lagi nonton video iki atuh. Nah, ngapunten dah yo. Diparingi kesehatan, rezeki lancar barokah amin ya rabbal alamin. Helmku gampang otomatis ini. Nek misale nyawaku sedikit terancam atau berbahaya, langsung nutup sendiri. Tuh. Jadi kayak terancam disakiti, terancam opo lah, langsung nutup dhewe helmku. Nah, iki aku opening kuning Bromo aja gitu kan. Oke, Bromo tapi keadaannya kuabut, aku gak mudun. Bromo via tumpang, via tumpang. Ya pak, Bromo via tumpang munggah terus. Juga gue nek sing rono ke arah Ranupane, terus ya iki sing bagian ngiri. Nek nganan Ranupane iki sing ngiri ja. Sandinge bangunan sing lagi dibangun kayak. Nah, oke, gue tinggi hotel, resort dan restoran. Nyapa aku opening kuning gini, nyapa aku buka kuning gini. Mergo, iki mau. Aku takut-takut warga ngobrol-ngobrol yang kurungnya mau DKI Haran jalan pintas di menuju Jalak Ijo. Oh, Jalak Ijo tumpang tapi trabas jalur tipis-tipis ya. Lewat gini, warga lewatnya yuk gini kadang. Cuman yuk ngerti jalur aku mau mudun lumayan kira-kira sekilonan. Tapi arep gak tak kayak video kok eman-eman yuk. Sayang sekali di momen. Dan pertama kali aku lewat jalur Bromo iki tembusan. Dadi engko iki kira-kira gak dadang liwati loket ya. Apa tawa ora liwati pintu masuk gerbang kono. Dadi engko langsung Jalak Ijo kayak kiri jalane teko tumpang kan lurus terus engko ngiri nek tulisane Jalak Ijo. Nah, kan nek sing lurus kuwi nang Bromo sing ngiri Jalak Ijo to. Nah, kuwi sing liwat Jalak Ijo iki. Dadi gak usah liwati loket. Insyaallah kok muga-muga dalane penak terus kanca-kanca kabeh iso liwat kene terus ya tinggi referensi jalur selain liwat tumpang apa tau liwat nongko jajar apa tau liwat Probolinggo ya jadi ini jalur alternatif yang lain yang mungkin bisa menjadi opsi konco-konco yang ingin berlibur dan bermain di Bromo dengan sensasi yang berbeda. Terus ngene cah yo itu tipis-tipis tak kayak jalur ya arah rono sandalku cepot sih tok iki mbuh ceplok ning ngono tak jikwe tak balane sing ngene sementara cah yo. Matur nuwun, konco-konco. Ki langsung menuju turun. Matur nuwun. Ancer-ancernya tak dudui cah yo. Jadi arah engko nek teko ngisor, teko arah tumpang kan munggah. Engko langsung ngiri. Yo dadi ning bangunan sing bangun kayak ngiri arah ngiri jalan cor-coran nek nganan Ranupane lagi sing bagian ngiri aku langsung liwati jalur rono aku rene disek ya kena. Nah terus mudune langsung arah rono kayak ini rawana terus aku lagi ngerti hingga aku ya jalurin jeru sing kuono kaya ngapa aku gak paham sing jelas aku takut uang iki iso nang Pasuruan karo nang Jalak Ijo arah tumpang nih Poncokusumo. Nah, iki aku ning Poncokusumo ngene koncok ngene Febri arep menghadiri acara pernikahan. Pernikahan. Kapan aku rabi? Ya dongakno ae muga-muga ndang rabi ya, Cak. Coba tak takoke. Iki view-ne istimewa. Kita iki jalur-jalur, Cak. Kayak dalan ngono iki. Apa tinggi liwat motor kayak yo. Aku juga ngerti. Mungkin kanca-kanca sekitaran kene apa sing tau jalur rono yo enek sing ro yo. Tok ya apik ngono kae, Cak. Oke, rono kita gak lah kayak ini koyok alur-alur jalur dalan apa trail yo. Nek sing kelengkean ge jeru jurang ketok iki. Wis, ngono cah iki lanjut arah mudun Poncokusumo. Sandalku ilang pisan di sini ngono mang. Oke, let's go. Masuk pertama alurnya kayak gini kita. Cor-corane mulai mengkelupas. Alon-alon yo. Mergo iki mah aku gak nggowo GoPro ya. Jadi sepurane iki videone engko tak putus-putus ya. Mergo GoPro-ne ora nek iki tak cekel kamerane ning tangan. Aku tak dudui jalur-jalur ya. Jadi kirene-kirene. Jurang. Wah, iki ra bayang iki cah. Nek mudan terus lewat kene ya lumyu iki. Waduh. Wih.
adem terus alur turun ke bawah ini. Lenter di aman. Kayak kita. Cekel gak ya kira? Cekel ya tapi tangan kiwo eh. Sini ter tangan-tangan tapi juga ngel lagi. Aduh bedot nih sandalku. Kayak tak kan wae kok cahyo. Jadi kok langsung tak kasih tahu jalur sing ngono ae. Lah jalurnya seperti ini cah. Tekstur tanahnya mirip-mirip kayak neng kelot. Jadi duduk ceket yo, ora kuning yo, warnanya hitam. Tapi nek kena banyu yo, ki lunyu, watune oke. Jadi ki cek rawon terus. Ini jalannya Pak Ip. Pokoknya gue sampai ketemu pertigaan ngiri mas, nek lurus arah Pasuruan. Oke lanjut, tipis-tipis. Lah, teko jalur lurus kayak mau. Nek kan ketemu pertigaan ki. Iki nek ngarani supe turang. Nek nganan kuwi lurus kae arah Pasuruan. Nek ngiri iki arah Jala Ijo, Poncokusumo, terus Malang dan lain-lain. Ngono cahyo. Dadi iki langsung arah rono terus mudun nek. Jalure limit cah. Single track. Tapi wis koyone sering diliwati motor iki. Sering didandani ya, jadi gak begitu sulit lewat jalan ini, apalagi jalan ini baik, begitu mudah lewati ini. Aku yombo bret, jalan ini kalau anak sing hancuran ya raro. Astagfirullah. Wah meh ya. Jadi jalurnya single track, limit. Tapi ini salipan motor loro iso nek, salipan mobil kaya ya iso. Nah, iki engko. Alhamdulillah rada cerah jadi mendunge semu-semu abu-abu ya. Kumuko gak udan ini, udan susah gini ngene. Kayak ra ngono mantel. Tapi engko jagung, aman. Koyo keluwen. Ini ampet-ampete. Lanjut. Alhamdulillah, cah ternyata gak sesulit yang kubayangkan dan gak semudah yang kupikirkan. Kayak mari limit setelah selesai jalur lemah apa jalur apa harus lemah lah, jalur lemah lemah wi lemah pasir jalur itu lemahan aja pokoknya. Terus ketemu lagi ketemu jalur cor-coran. Alhamdulillah ini mungkin kira-kira ya prediksi gue nggak sampai teko desa wes abis terus jalanin ini gitu terus berkokai wes ada pemukiman perkebunan apa kebun kubu-kubu ke alas kubu ke sawah oh ya aku nanya nih kubu ke wong tani petani kayak wisan kayak tanduran kayak wes enak paling kayak kentang tuh kayak ketok kayak udah kita mau butuh wah punya kita oke. Alhamdulillah, ini perjalanan lancar. Ini lanjutnya saya, ini menyusuri jalur apa ini? Mereka ini cor-coran di delok saya. Kira-kira gue tuh ke desa apa? Gue misalnya gue jalur ini gue sampai ke desa Jala Ijo, berarti bisa tak prediksi atau bisa tak simpulkan nek sebiaya gue bisa liwat kini. Cuman ya rodok kar guyon-guyon lah militer-militer sithik iso muga-muga diparing rezeki iso numpak sibe liwatke.
lagi. Jalur ini. Tidak. Lanjut ayo, ben ngerti ya, Pak Munggo. Tapi sensasi yang berbeda nek awak munggo liwat kene numpak CB. Apa numpak Matic apa meneh dan lain-lain. Meneh karo pasanganmu. Kayak luwih asik. Mbah, aku mau yang ku tak goleki gak petok, Cah. Jerine opo yen nang toilet tapi kok gak enak, yo sak tinggalen ngono. Jare aku malah tak gonceng kene tapi preneng. Yes. Seperti ini jalurnya, Cah. Menuju Jalak Ijo. Iki wis tor-toran dadi iki ngene sing sulit-sulit ya mau. Mergo iki mulai masuk lahan pertanian. Iki Cianas, Jalan Belantara di bagian sisi kanan. Jalan dapat disimpulkan, dapat di analisa dan di sini kemudian kita bisa menyimpulkan ini akan mendekati pemukiman warga lokal sini jelas sebetulnya. Iya toh, kira-kira bedaanku bener ora? Nah, iki ku awakmu dhewe sing iso nilai. Mergo menurut pengalamanku ketika mengalas pria di hutan dan di jalur, ketika kita menemukan lahan pertanian dapat dipastikan dekat dengan pemukiman warga itu. Benih-benih cinta di hati yang terluka, mana bisa. Oh, ini jomongnya terong Alaska apa yang ada di sini di warung ini jadi terong, tidak tahu, terong apa nih ibu? Terong Pakistan atau Alaska? Buah aja deh terong ini masuk buah apa sayur-sayuran? Sayur sih jelasin terong cuman ini buah ya, cupung barangnya neng anu cah pokates gandul kaya neng dieng gak neng dieng tok sing neng kates gandul ngene iki cah ha iki dadi awakmu nek liwat Wonosobo liwat dieng pasti menemukan gandul model kates ngene iki digawe manisan cah ngene iki nek neng dieng dadi nek neng kene mbuh
Kayaknya kok kayak neng manisan ini kyo neng gini. Mungkin ada yang tahu teman-teman semuanya. Di sini dibuat apakah taman atas gandul seperti itu? Kalau di Dieng, setauku dibuat manisan, manis sekali. Asik sah selure. Kanu jala, jala, nop, jala hijau meriki gak? Mungkin tembus teng poncoku semua kan? Nek meriki temu tiba nih. Ini atas, tapi mboten saged di sini iki. Sase anu dibangun. Mboten dibangun, nek tapi nek mriki saged nggih, lurus mriki. Saged. Oh nggih, nggo. Jalur perkebunan. Oh, king mriku king Bromo. Ya, Mbak. Nggih, ya, Mbak. Saking kebun. Saking kebun. Anu nek nopo tanaman? Kentang. Kentang ya, banyak mriki nggih. Lah nek sing nopo kaya kates teng pinggir dalan iku nopo? Gandul niku lho. Atas ke atas, alit-alit sampai semester itu. Nggih. Nggih, Srikaya. Lho, Srikaya niku namine. Nggih. Sing atas ke atas sing. Nggih. Damel napa teng mriki? Nggih, damel sari Srikaya niku. Oh, sari ne. Nggih. Lah neke napa? Sing terong, terong. Sapi. Damel nang iku nggih. Nggih, nggih. Anten ten atas sing kala. Nggih. Acing mandap jenengan. Yo, piye? Kak ketok to, Cak. Wis ben gak puas. Mending perbincangan ini sedikit terekam. Jadi aku arah mudun. Alhamdulillah kita arah jalan ijo. Oke, pengen kuri ya. Tinggal ae. Tapi tinggal rata kalau ning teko omah wong edi sik. Fresh. Pokoknya anu ja pesenku nurut dalan iki cor-coran iki terus diturut eta sampai engko kedok koyo perkebunan ini iki terus paling kok sampai pemukiman salah ini kan perul ya perul ya syukur ada asik dah jalur ini iku liwat aspal kono mau rame tapi yo diusahakan nek mau sir liwat ini bensinnya di okay diperima nih jadi parasi jika sampai macet atau sampai mogok dan lain-lain tapi nih jadinya apes lah yuk masih motor normal kumat pak kumat tapi oh ya apes yuk masuk isi lurus ya itu lumayan nih terus mudun. Sering model ini kan wah iki omo wis mudun nggih macul bareng iki tak utuhi iki macule kudu pro tenan ora pro bleset titik genah gulung kok ngisor wong iki yo ini ta iki modele teras siring iki kan gak ngene to gak roto terus ngene roto iki langsung miring ngono modele mungkin ben gak kerepotan wong iki nek eno to apa ni wayah rabuk wayah kocor bareng ora yo weh. Aku jangan gak bayang nih. Wis muga-muga dulur-dulur sing lagi mencari nafkah untuk keluarganya diparingi kesehatan, rezeki lancar barokah, diparingi keselamatan kayak ning halangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Lurus terus sih, deh ya. Aduh be, menyejukkan hati, perasaan dan suasana. Kapan ini ki so meeting karo ujian hati? Alhamdulillah seperti gimana? Ini paling mulai masuk. Lah ijo paling jogi kira-kira. Mulai masuk amigakure.
Pak. Nek taruh. Nun sewu Pak nggih. Tapi rakon mangan ya. Ini soto aja itu. Monggo. Tuh, kabut. Seru, sekedar sini seru-seru. Wah, keren. Jeruk kafe. Jadi merinding. Aku jadi merinding ya tenan. Mana lagi? Kini ngiri. Iki mana? Go. Sekabut ya. Terus tuh terus iki wis kabut. Dadi ketoke wis mulai akan menuju ke arah Puncak Kusumo. Dadi mudun terus sini gelapnya seperti ini. Masih berlanjut. Wah, yuk, cah. Gremes sih, ya. Sih. Sementara sak menit tok ya perjalanan ini. Engko tak kei kisi-kisine ben awakmu paham yo. Ngono wae. Alhamdulillah sesuai prediksi ya. Nah, sing kae mau aku mangkat kan teko Tumpang, Puncak Kusumo munggah liwate kene terus. Iki menuju ke arah Bromo, Ranupane dan lain-lain iki liwate kene. Nah, aku mau lewat Trabas. Jadi teko jarak ijo. Jarak ijo. Jarak ijo. Jarak ijo. Jarak ijo. Nah, tadi desok
kiri ke Amegakure sing dilewatke mu desa lindungan kabut ya mu jenenge desa jarak ijo. Dadi si iso nembus ngiri. Gak usah malu bertanya langsung takok ning kono ku arah Bromo langsung isa ulangku diduduhi karo wong kono. Ngono cah. Sementara ngono sik ya iki videone tak tutup cukup di sini. Mergo iki cuacanya sedikit gerimis cah. Aku benjak kudanan. Arep lanjut nek ngene Febri arep nekani resepsi ini Mas Febri tumbang. Wis ngono cah yo. Cukup sekian, matur suwun kanggo kanca-kanca dulur-dulur kabeh sing sik bakah menyimak, bakah mengikuti. Muga-muga paringi rezeki lancar, barokah dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ngono yo sementara cah cukup sekian. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu istimewa di hadapan orang yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.